Wih, ada yang beda nih kayaknya. Waalaikumsalam. Ya kan gua udah hijrah bro, emangnya lu? Wedeh, mantap nih. Ya kapan berubah kayak gini? Kalau hijrah tuh harus kayak gini bro. Emang harus ya kayak gitu bro? Coba deh, lu lihat di sosmed. Gak update sih lu. Ya elah, gak harus kayak gitu kali bro. Coba deh, lu lihat video ini. Hijrah minal zulumat ila nur, minal jahiliyah ila hidayah. Semua orang harus menuju kepada kebaikan demi kebaikan setiap harinya. Namun membicarakan mengenai hijrah, ada dua hal yang mengiringinya. Pertama adalah taubat. Hijrah tak pernah bisa lepas dari taubat. Berhenti dari maksiat, berbuat kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang lalu. Kemudian diiringi dengan ilmu supaya bisa istiqomah. Yanfa'ilahu ladzina amanu minkum wa ladzina utul ilma darajat. Kita senantiasa menjadi pribadi yang beriman dan berilmu. Dengan ilmu, hijrah pun menjadi istiqomah. Selamat berhijrah untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi diri yang lebih baik dan menginspirasi orang lain untuk juga baik secara bersama-sama. Tuh, apa gue bilang? Hijrah tuh gak cuma penampilan aja bro. Ini kita belajar lagi yuk. Oh gitu ya? Gua belajar lagi deh. Nah, gitu dong. Tapi jangan tebat sambel ya. Asyap.